Halo, selamat pagi kakak bunda. Semuanya apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku review minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail. Jangan di-skip-skip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan, oke? Yuk, hari ini edisi yang murce-murce apa aja? Ini dia. Nih, ada 4 tas ya kakak bunda ya. Aduh, lucu-lucu semua pastinya ya. Aku mulai dari si kotak-kotak ini dulu deh ya. Ini brandnya lucu. Ini no brand tapi sepertinya dia brand Korea ya kakak bunda ya. Oke, dia motifnya seperti motif kotak-kotak ya, kotak-kotak seperti ini. Lalu yang aku bikin gemes nih kakak bunda, dia dapat gantungannya ya. Ini udah dari sananya nih, ada si gantungan-gantungan ini ya kakak bunda ya. Oke, dia model bukaannya tuh yang dipencet ke dalam gitu loh kakak bunda ya. Ini lucu. Oke, kita lihat dulu ya untuk bagian depannya. Oke, untuk di bagian atas dia ada top handle-nya, bagian bawahnya dia seperti ini. Ini bahannya bahan kulit ya, dia sudah bahan kulit. Oke, lalu di bagian kakinya itu seperti apa ya, seperti ada stut-stut gitu ya kakak bunda ya, untuk di bagian kiri dan kanannya, di bagian pojoknya. Oke, kita lanjut lagi untuk ke bagian sampingnya kakak bunda, seperti ini bagian belakang ya, bagian samping lagi, dan bagian bawah ya, semua masih aman terkendali ya kakak bunda ya, belum ada yang kikis-kikis, belum ada yang marupak. Lalu untuk tali panjangnya, dia bahannya bahan kulit ya, warnanya sama dengan bagian top handle-nya ya, sama semua. Lalu yang aku bilang tadi yang bikin gemes tuh ini nih, ada mainan-mainannya nih, lucu banget ya, dia dapat ya free dari si tasnya. Oke, bagian luar gak ada masalah, kita lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bukaannya tinggal dipencet aja seperti ini. Oke, dia satu ruang aja ya, satu ruang berzipper ya, lengkap dengan zipper ya. Oke, satu ruang berzipper. Kita lanjut lagi ya, dia model seperti ini. Terdapat satu furing ya, ada furingnya seperti ini ya kakak bunda. Dan ada satu ruang ya, ada satu kompartemen tanpa zipper seperti ini ya. Oke, ini lucu banget kakak bunda. Ini ya aku bilang dia brand Korea ya. Ini brand Korea kakak bunda, ini lucu banget nih. Tuh ya, sebentar aku ukur dulu ya. Aku ukur dulu ya kakak bunda ya. Untuk ukurannya, sebentar. Ini lucu, akan ada mainannya ya kakak bunda ya. Ini ukurannya di 20 ya, 20, tingginya dia 17. Ini kalau nggak salah dompet kecil masuk, handphone Pro Max dia juga masih masuk ya. Yuk kakak bunda yang mau ngasih ke anak perempuannya, anak gadis ya, atau buat kakak-kakak ya, ini bisa banget dipakai buat jalan-jalan, atau mungkin bunda-bunda ya yang mau ngikutin gaya-gaya style anak bunda nih, brand-brand Korea banget nih nih ya. Nih kalau dipakai dia modelnya seperti ini ya, tuh jadi modelannya sling, lucu ya kakak bunda ya. Tuh ya, aku kasih di harga terbaik aja ini ya. Kalau ada yang mau ya, aku kasih di harga 220.000 aja. Yuk kakak bunda, ini brand Korea lucu banget ya. Hanya di harga 220. Yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Ya, ini lagi ada sling ya. Kalau ini buat bunda-bunda nih lucu ya. Dia bahan kulit kroko nih ya, bahannya bahan kulit kroko. Oke, lalu untuk si top handle-nya dia bahannya kulit juga. Terus untuk si HW-HW-nya kakak bunda bisa lihatin, unik banget ya, jadi nggak lurus gitu, seperti ada tulisan DD dan G ya, lucu. Oke, dia bahannya bahan kulit kroko, bagian samping dia seperti ini, bagian belakang ya, bagian bawah. Oh, ini dia brandnya, Kianilang. Aku nggak bisa baca ya, tapi ini brandnya nih kakak bunda ya, Kioni Kiawonilang ya, brandnya seperti itu ya. Oke, untuk kakinya dia ada 4 ya, dia kakinya punya 4. Oke, semua masih sangat aman. Kita lihat lagi untuk tali panjangnya, tali panjangnya dia bawaan ya, tali panjang dia bawaan, warnanya sama dengan badannya ya. Ini lucu banget, jadi kalau misalnya mau dipakai ke pesta atau mau dipakai sehari-hari juga nih ya, bisa ya kakak bunda ya, modelan tenteng seperti ini, atau misalnya mau di sling ya. Kalau misalnya modelan sling seperti biasa, ini bisa di adjust ya, untuk bagian panjang pendeknya dia bisa di adjust ya. Oke, bagian luar belum ada masalah, cakep, pakai banget, dan ini termasuk lentur ya untuk bagian si kulitnya ya kakak bunda. Bisa lihat ya untuk bagian dalam dia berzipper. Oke, kepala zippernya dia sudah ada tag KNL ya, mungkin itu singkatan dari nama brandnya ya kakak bunda ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, bagian dalamnya seperti ini nih kakak bunda, lucu. Dia seperti koran ya. Nih,
bagian dalamnya dia seperti ini, dia seperti koran ya, seperti koran, ada inisial dari si brandnya ya. Oke, di sininya dia ada satu ruang ya kakak bunda, ada satu ruang berzipper juga, lalu bagian depannya dia ada satu ruang tanpa zipper ya. Aduh ini lucu ya, brand Korea ya kakak bunda ya. Oke, ini aku senang sih bahannya ya, karena dia bahannya kulit ya, ini bahannya bahan kulit, kulit kroko nih, jarang ada dan dia super mewah ya kakak bunda. Kalau ada yang mau CKNL ini ya, brand Korea kakak bunda, bahannya cakep banget ya, aku kasih di harga terbaik aja ya, aku kasih hanya di harga 230.000 aja. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke lanjut, aku punya, wah ada sling Gucci lagi nih kakak bunda ya, udah dari kemarin banyak yang nanya sling Gucci ada lagi nggak, ternyata ini ada lagi, sebentar ya aku foto dulu ya. Untuk bagian panjangnya dia 29 ya, 29, dia punya tinggi 29 ya, ini presisi ya kakak bunda ya, panjang dan tingginya dia sama ya. Oke sebentar nih ya, tuh Gucci kakak bunda, Gucci ini cakep ya, Gucci Gucci ya, di sininya dia sudah ada tag Gucci, made innya made in Italia. Oke, bahannya bahan kanvas super tebal ya, kulit-kulitnya juga semua masih tergolong sangat aman ya kakak bunda bisa lihat. Lalu untuk bagian depannya dia ada satu ruang ya, ada satu ruang bermagnet ya seperti ini. Oke, untuk bagian belakang kakak bunda juga bisa lihat ya, semua sudah beremboskan Gucci Gucci ya, masih cakep banget. Oke, lalu untuk bagian tali panjangnya dia bahannya bahan kain dan dia bisa di-adjust ya, dia modelnya bisa di-adjust untuk bagian panjangnya ya, sudah beremboskan Gucci ya, sudah beremboskan Gucci. Wow, ini lucu banget nih. Yang kemarin belum kedapetan nih kakak bunda, cepetan ya. Oke, di sininya dia ada satu zipper ya, sudah ada satu zipper. Kakak bunda bisa lihat ya, kepala zippernya dia sudah Gucci ya, kepala zipper dia sudah Gucci. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia seperti ini ya, ada satu ruang. Ini bahannya bahan furing yang super tebal. Oke, dia lengkap dengan tek-tekannya Gucci, made innya made in Italy. Oke, dia lengkap juga nomor seri ya, ada nomor serinya ya. Oke, kita lihat lagi untuk si zipper belakang ya. Zipper belakang dia, kepala zippernya dia sudah kulit ya. Wow, ini super cakep nih kakak bunda ya. Lalu di depannya lagi ada satu ruang ya, tapi tanpa zipper ya. Ada satu poket lagi tanpa zipper ya. Ini masih tergolong bersih kakak bunda. Apalagi nanti kalau misalnya kakak bunda di spa lagi, wow ini tambah celing tuh, udah celong banget ya ini ya. Yuk yang mau ngasih ke anaknya yang kemarin gak kebagian, atau mau ngasih ke para suaminya, ini aku recommended banget ya, Gucci made in Italy lengkap dengan nomor seri ya kakak bunda. Kalau ada yang mau, aku kasih di harga terbaik aja ya, di harga 380.000 aja. Yuk yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir ini ada, ini brand Paris loh kakak bunda. Jadi dia looknya seperti LV ya, ini brand Paris tapi ya. Oke, kita lihat ya, untuk bagian panjangnya dia 23 cm, bagian panjang dia 23, bagian tingginya dia 14 ya. Sebentar. Nih, ini udah kulit asli loh kakak bunda tuh. Kakak bunda bisa lihat ya, super gemoy ini kakak bunda ya. Oke, okay. Ini sepertinya aku pernah jual sih seperti ini, tapi dia modalnya agak lebih gede. Kalau nggak salah apa gitu namanya ya, tapi ini brand Paris punya, original brand Paris nih kakak bunda ya. Tuh lucu banget ya. Oke, okay, untuk si kulit-kulitannya semua masih tergolong sangat aman. Bagian samping, bagian belakang ya, oh nggak ada kantong, oke. Okay. Bagian bawahnya juga semua super aman. Oke, okay, untuk tali panjangnya, tali panjang dia bawaan ya. Tali panjang bawaan dan dia bisa di-adjust ya, bisa di-adjust untuk bagian panjang pendeknya. Oke, okay. Bagian luar nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian dalam ya. Wow, lucu banget nih kulit dalamnya, warnanya warna merah ya, warna merah. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam ya. Ini super keren ya, warnanya warna merah. Terus di belakangnya dia ada satu zipper, ada satu zipper ya. Lalu untuk bagian depannya dia ada satu ruang lagi seperti ini ya. Tuh masih bersih banget ini kakak bunda ya. Ini seperti LV loh kakak bunda, tapi ini original brandnya ya. Ini original brandnya tuh ya, dia bisa disling seperti ini ya. Yuk ah, kulitnya cakep banget ini kakak bunda, nggak ada lawan tuh ya. Tuh aku senang banget, gemoy ini ya kulitnya ya. Yuk buat tambah-tambahan koleksi kakak bunda ya. Apa namanya, modelannya modelan vintage lagi, ini cakep banget ya. Oke, untuk handphone masuk, untuk dompet kecil juga masuk ya, kunci motor, kunci mobil ini masih muat banget ya. Kakak bunda yang suka looknya simple ya, buat sehari-hari jalan kan enaknya pakai sling bag ya, aku kasih di harga terbaik aja untuk si LV ini, aku kasih di harga 250.000 aja. Yuk yang mau kakak bunda ini original brand ya, bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin.
Oke. Wow, udah habis lagi nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih banyak yang udah nonton ya. Yang mau bisa langsung gercep-gercep ke admin. Terima kasih semuanya. Bye.